Akhirnya pemerintah sampai di alat-alat kita semua. Di sini saya mau sampaikan berapa poin ya. Yang pertama, Bapak PJ Gubernur datang kunjungan di Kabupaten Duga. Ini tujuan daripada melihat pelayanan-pelayanan publik bagi pemerintah Kabupaten Duga dan juga menilai bahwa seperti ini kan Bapak sudah menilai. Baik. Yang terakhir, yang kedua, saya akan menyampaikan kepada Bapak PJ Kabupaten Duga dilampingnya pertama hingga saat dengan detik ini Bapak punya pelajaran bagi Kabupaten Duga itu dibiarkan 0% sama sekali. Sebagai PJ Provinsi harus melihat kebijakan-kebijakan dari PJ Kabupaten-Kabupaten yang dilantik sama-sama. Itu yang saya sampaikan, karena di sini kami masyarakat maupun pemerintah maupun rumah sakit stok obatnya aja sudah habis. Dan pelayanan-pelayanan jangan menghentikan, PJ jangan menghentikan, kata Tuhan negara kesehatan Republik Indonesia. Kami ini bagian dari negara ini juga. Kami di Karo Kabupaten untuk perpanjangan tangan dari pusat dan menjadi mencerahkan, membangun masyarakat di daerah ini untuk dipilih oleh Bupati. Jangan mementingkan kepentingan negara untuk kebebasan pilot. Kami masyarakat sekarang ini tidak mati. Bapak punya pelan, jalan terus saja, tidak perlu sedikit sedikit. Karena ini adalah. Apakah masyarakat yang disesuaikan? Jadi kami hanya sampaikan hal itu karena yang sekarang ini untuk kepentingan ya dengar dulu. Untuk pemilihan yang dianggarkan oleh DPR anggaran 49 miliar tidak direalisasi. Saya sebagai anggota DPR tidak ada ruang untuk logistik yang untuk saya menjalankan, tidak ada sama sekali. Maka Bapak PJ sebagai PJ juga harus direalisasikan ruang untuk cepat mungkin. Apa betul atau tidak DPR dan masyarakat? Benar. Maka untuk penyelenggaraan tahun ini anggaran yang sudah disiapkan dan disidangkan oleh DPR dan Kabupaten Duga, Bapak harus direalisasikan. Jangan bermain-main. Terima kasih waktunya saya sampaikan.